Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Al-Khairiyah Citangkil Kota Cilegon berlangsung meriah. Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2000, semarak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di halaman kampus Al-Khairiyah dan diikuti ratusan peserta. Selain melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Al-Khairiyah juga menggelar pembukaan ta'aruf dan pelepasan mahasiswa KKN. Istirahat itu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani hada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi, pimpinan sekolah dan madrasah Al-Khairiyah Citangkil, yang kami hormati Dewan Guru serta sivitas akademik, yang kami hormati Dewan Pengurus Yayasan serta perwakilan pengurus besar Al-Khairiyah, yang kami hormati Komandan Upacara serta pimpinan upacara serta semua hadirin peserta upacara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus yang mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kemerdekaan sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan, kemerdekaan ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala atas wasilah perjuangan para pejuang dan para pendiri bangsa ini. Sehingga kemerdekaan ini patutlah kita semua syukuri sebagai nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salah satu cara kita mensyukuri kemerdekaan itu diantaranya ialah kita menjaga kemerdekaan ini. Yang kedua, kita mengisi kemerdekaan ini. Kita menjaga kemerdekaan ini agar penjajahan-penjajahan berikutnya di muka bumi ini tidak terjadi lagi, khususnya kepada bangsa kita. Baik dalam bentuk penjajahan fisik, penjajahan penguasaan terhadap lahan bumi dan tanah air kita, juga penjajahan terhadap moral generasi kita. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa mensyukuri itu, Al-Khairiyah beserta seluruh peserta didik di Al-Khairiyah, baik siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi dan keluarga besar Al-Khairiyah, sudah sepatutnya menjaga kemerdekaan itu dan mengantisipasi agar tidak terjadi jajahan-jajahan dalam bentuk lain di masa yang akan datang. Tiada rasa lelah menanamkan akidah demi insan
akan pernah lelah dan letih menanamkan keimanan, mengajarkan ilmu dan mengembangkan segala amal kebajikan. Al-Khairiyah terus mengabdi berbakti dengan sabar, istiqomah, tulus dan ikhlas berjuang sepanjang zaman untuk kemajuan peradaban umat, bangsa, negara dan agama. Tiada rasa letih.